60 juta kuwi pasti DP nih. 60 juta harga cash di Prabu Motor. Jenengan tinggal pilih ya. Ini 60 juta harga cash di Prabu Motor loh ya. Bukan harga buat DP. Jadi 60 juta itu harga cash. Harga cash bukan untuk DP. Kalau mau DP, jenengan cuma DP 3 sampai 10 aja nanti udah bisa. Wes tak carikan harga cash 60 jutaan. Nah, ada Ayla kayak gini ya. Ada Ayla tahunnya 2014. Nah, ini juga 2014-15an ya. Ini harganya cuma 69 juta ini kita obral. Ayla warna putih ini. Nah, ini transmisinya manual. Joknya pink ya ini. Joknya pink. Nanti kalau enggak suka covernya bisa dilepas. Ini setirnya aja masih jeruk purut. Nah, itu bisa jalan cek. Ini sudah pakai TV. Ini harganya 60 jutaan. 69 juta lebih tepatnya. Ayla. Silakan nanti kalau minat. Ayla-nya warna putih. Ini sama Ayla juga ini ya. Kalau Ayla ini belum tahu, ini baru datang. Yang ini baru datang. Terus ada Agya harganya 100 jutaan kayak gini. Nanti tahun-tahun muda. Tahun-tahun muda banyak sekali nanti. Kalau cari mobil irit BBM tahun muda, kita juga ada Datsun, ada Sirion. Nah, seperti itu ya. Dan kalau cari-cari mobil, silahkan. Kita obrol banyak nanti sampai kapan ya? Mas obrolnya sampai kapan, Mas? Bodoh ya. Teka bodoh. Oh, teka bodoh jarene. Bodoh tak kau bodoh obral. Renek mandeke, pokok datang obral gitu ya. Lapo Mas iki Mas mbok cepoti iki? Cepoti iki kan. Ben ra tekor ya. Heeh, ya wis. Cepoti nabe. Nah, gak disetrum. Budget 70 jutaan untuk anak muda. Budget 70 jutaan anak muda di kita ada. Ada banyak sejenis mobil yang harga 70 jutaan. Wes ndak usah kesana-kesana, langsung kesini aja. Contoh Swift kayak gini ya, Matic. Anak muda sekali ya ini. Platnya S lokal. Nah, seperti itu peleknya. Ini harganya cuma 70 jutaan. Oh, ini udah ada harganya 76 juta ini, lebih tepatnya. Transmisinya automatic ya. Kemarin yang cari mobil city car terus automatic dapatnya apa? Dapatnya Swift kayak gini nanti. Cuma 76 juta saja platnya sudah S lokal. Nanti yang pengen cari-cari mobil, silakan. Kalau barang bagus, kalau nggak bagus jangan dibeli. Apalagi mobil-mobilnya harga di atas 50, rata-rata bagus. Terus Datsun Go kayak gini, harganya paling sekitar ada yang 60-an, ada yang 70-an. Ini yang 70-an nih kalau nggak salah. Kalau yang ini 70-an nih, ini juga 70-an. Yang 60-an biasanya kalau pas obrol itu ada yang 60-an juga. Terus nanti kalau pengen Ayla ya harga 60 jutaan, nanti ada. Cek aja di video berikutnya. Komen aja langsung di kolom komentar, nanti tak sepilkan unitnya. Pengen nggak Ayla ya harga 60 jutaan? Nah, contohnya seperti itu ya. Terus pengen mobil apa lagi yang akan kita obral? Pokok komen di bawah kolom komentar. Ini juga ada pickup L300 2017 harganya 130 jutaan. Silakan nanti kalau minat. Sampai sana ya stoknya. Honda Jazz di kita ada yang warna biru, terus ada juga yang warna putih di situ ya. Terus yang di sana ada yang warna merah. Nah, itu nanti. Itu yang warna merah. Yang di sini ada warna hitam juga. Terus Swift warna biru ini baru masuk platnya S lokal. Terus cari mobil Honda Jazz. Kalau cari harga 80 jutaan di Prabu Motor ada enggak ya? Pasti ya ada, Om. Kalau 80 jutaan ini pasti ada. Swift kayak gini harganya sekitar 80 jutaan 2009. Kalau Jazz kayak gini yang G8 ini 130 jutaan platnya di 2013 masih ada. Yang 80 jutaan nanti yang ini. Platnya S. Ini tahun 7 atau 8 gitu ya. Jazz ini ya. 2007 kalau enggak 8. Platnya S. Transmisinya Matic. Ini harganya 70-an 80-an. 70 ke 80 gitu aja nanti enak. Silahkan nanti kalau minat. Terus ada yang warna merah kayak gini harganya sekitar 70-an juga. Ini sekitar 70 jutaan ini warna merah. Banyak ya kalau Honda Jazz, silahkan tinggal beli aja. Terus Ford Fiesta platnya D 2013an Matic. Ini sekitar 80-an 90-an. Yang 70-an itu ada. Itu warnanya silver situ. Nah, itu. Monggo Bapak silahkan. Nah, ini mobil nggak biasanya ya. Biasanya kita jual di angka 100-an lebih. Ini kita jual cukup 90 jutaan aja. Terios tipenya TX ya. Platnya sudah lokal lain, nanti kalau minat silakan. Biasanya kita jual di angka 100-an lebih. Ini kita jual cukup
di bawah 100, cuma 90 jutaan aja. Nanti kalau jenengan berminat atau berkenan dengan mobil ini, bisa langsung pembelian secara online atau di DP dulu baru datang. Nanti kalau jenengan seumpama sampai sini gak cocok, bisa ganti yang lainnya. Cuma untuk DP tidak bisa diambil kembali, bisanya dialihkan ke unit yang lain. Seperti itu ya. Kalau memang jenengan ragu, langsung datang aja ke showroom. Nah, karena stok kita pun juga banyak, jadi tidak cuma unit ini aja, ada juga nih ya. Terios tipenya TX juga 2009, tapi yang ini harganya 100-an lebihnya, tidak banyak kalau yang ini. Silakan nanti kalau minat. Ada warna hitam, ada warna silver. Terus cari Xenia Sporty di kita juga ada 2015-an apa berapa ini ya. Nih, kalau tidak salah ini mobil baru datang, belum tahu nanti untuk tahun dan harganya. Biasanya kalau seperti ini 100-an lebihnya tidak banyak. Silakan. Ini untuk persiapan besok hari Sabtu Minggu. Oh, besok hari Minggu, hari Sabtunya ini. Nah, buat persiapan hari Minggu. Nah, DR3 terus Xenia. Terus Yaris, jangan lupa komen aja di kolom komentar, nanti tak bantu nyepir unit yang ada di kerajaan mobil Prabu Motor. Nah, sampai sana ya stoknya. Buat kemarin yang cari mobil-mobil untuk anak muda, silakan. Ini mumpung stoknya lagi banyak, alhamdulillah sore hari ini kita panen raya ya untuk hari ini. Besok ini untuk persiapan, besok hari Minggu kita readykan mobil-mobil yang harga murah berkualitas di Prabu Motor. Contoh Jazz sudah upgrade RS seperti ini ya, platnya sudah lokal AI 2016, harganya cuma 114 juta saja nanti. Silakan nanti kalau minat. 2016, platnya sudah lokal AI, velgnya clong, nah itu ya, racing. Transmisinya ini manual, aslinya udah digital. Yang cari mobil Mobilio atau sejenis Sigra, pengen angsuran 100 ribuan digital bisa ya, sejenis mobil-mobil kayak gini. Silakan, kalau pengen angsuran 100 ribuan, nah, digital juga ready stoknya. Angsuran 100 ribuan itu DP-nya berapa? DP-nya cuma 10 sampai 20 jutaan nanti udah bisa. Terus ini juga ada kalnya, ini 100 lebih dikit ya, ini 2018. Terus itu juga ada Xenia platnya lokalan AE itu ya. Platnya lokal AE itu. Nanti kalau minat silakan, baru datang. Ini sebagian mobil yang baru datang, sebagian mobil yang sudah ada harganya. Kalau nah, itu contoh mobilnya sudah laku itu seperti ini. Sudah pastinya sudah keluar, sudah diambil konsumennya. Terus R3 kayak gini juga 117 juta. Ini tak sebutkan waktu sore hari karena apa? Karena hari ini sangat ramai. Ini baru ada waktu senggang. Nah, seperti itu ya. Untuk konsumen jangan lupa laporkan langsung ke kota aduan jika jenengan menemukan pelanggaran dari kru Prabu Motor. Contoh mengajak konsumen jual atau beli di luar Prabu. Nanti kita akan kasih tanda terima kasih buat panjenengan senilai 3 juta dari Prabu Motor. Terus meminta atau menerima uang dari konsumen selain nilai transaksi. Nah, kayak gitu ya. Pelayanan di Prabu Motor itu 100% gratis. Xenia itu juga ada harganya 100 lebihnya ada banyak. Ini juga Xenia yang cari Avanza juga ready banyak, Avanza All New. Terus deretannya Rasteria sampai sana nanti mulai dari harga 100-an lebih dikit juga ada. Silahkan nanti kalau cari-cari mobil seperti itu. Yo Mbak Ayu. Ini harga cash Mbak Ayu 130 jutaan sing tak review itu harga cash. Sampai lek mau DP, DP 10-20 wis bisa nanti. Honda Jazz. Honda Jazz plat AD 2013 130 jutaan. 130 jutaan harga cash. Jadi hai rasa banter-banter. Nah, kalau ada Alphard lagi baru masuk. Kemarin juga Alphard kan yang 130 jutaan kan ada itu yang kemarin yang 2006. Ini Alphard tapi yang 2018 kalau enggak 17 nih. Ini harganya masih sekitar berapa mas ini mas? Garti. Alphard ini piro Garti no. Ini paling ya 800-an. Nah, 700-800-an ya, enggak sampai 1M ini Alphard. Silakan nanti kalau minat. Nah, kurang lebih itu untuk harganya. Pastinya langsung tanyakan aja sama marketing. Ada Fortuner 2012. Ini paling sekitar 230-an. Ada Venturer 2017. Ini Venturer tah? Ya. Venturer 2017 baru masuk juga. Harga tanyakan sama Mas Harus bisa nanti, pasti tahu. Terus Evalia kayak gini 2014 harganya sekitar 80-an 90-an. Wes stoknya sampai sana. Banyak sekali tuh, kari milih sampean. Tuh. Bentar. Tenang. DP 3 juta angsuran 2 juta ke bawah. Oh, angsurannya masih 3 jutaan ya, Om. Ini DP-nya 3 juta, tapi angsuran nanti masih sekitar 3 jutaan. Mungkin 3 juta ke bawah nanti seperti ini ya, Wuling. Ini DP-nya 3 juta, angsuran 3 juta.
angsuran 3 jutaan kurang lebihnya itu. Pasnya nanti sama admin bagian kredit. Nah, ini segera-segera kayak gini, pokoknya DP 3 sampai 10 terus angsuran nanti sekitar 3 jutaan. Terus yang penting, kalau mau kredit DP minim itu syaratnya BI checking bagus dan semuanya itu mencakupi. Nah, contoh BI checking bagus, nama-namanya enggak pernah ada kendala. Terus kapasitas besar. Kalau kapasitas minim mungkin ya bisa kemungkinan gagal ya kalau DP minim seperti itu. Kalau DP besar mungkin kita usahakan bisa. Nah, sampai sana ya stoknya itu. Jangan lupa main konsumen besok langsung datang aja ke Prabu Motor. Karena banyak promo-promo yang buat panjenengan. Terus seninya kayak gini 70 jutaan, ini juga seninya 70 jutaan. Terus ada Terios harganya 100 jutaan. Silahkan nanti kalau minat. Tapi jenah nanti kalau mau cari angsuran sekitar 100 ribuan. Nah, nanti R3 kayak gini bisa ya. Atau Brio, ini angsuran 100 ribuan sampai 200 ribuan ya. Tapi itu per hari, bukan per bulan. Kalau per bulan nanti masih sekitar kalau Brio kayak gini paling sekitar 4 jutaan angsurannya. Kalau DP-DP sekitar 20 bisa. Angsurannya seperti itu. Kalau R3 ya angsuran sekitar 3 jutaan. Silahkan untuk laminat. Mumpung stok buat kaula muda masih banyak, silahkan jenengan nanti tinggal pilih mau cari kayak gimana ada, atau langsung komen di kolom komentar ya, nanti tak bantu nyepil-nyepil duit yang ada di sini. Nah, ini karena terlalu banyaknya stok yang ada di Kerajaan Mobil Prabu Motor buat panjenengan buat persiapan besok hari Sabtu dan Minggu. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa komen di kolom komentar, nanti tak sebutin unit-unit yang ada di Kerajaan Mobil Prabu Motor. Nih, ini sebagian unit yang ada di sini, kayak Yaris kayak gini, ada yang harga 150-an, ada yang 140-an juga, model Yaris Lele. Terus yang GK5 kayak gini, ada yang harga 170-an, ada yang 180-an. Seperti itu ya. Ini 2017 juga ini. JSRS GK5. Silakan nanti kalau minat. Platnya T. Nah, kayak gini. Ini platnya B, harganya kurang lebih sekitar 170-an, 180-an. Terus yang di sini 2016 harganya 180 jutaan, tipenya RS. Nah, seperti itu ya. Ada Yaris lagi. Ini harganya 140 jutaan 2015. Terus yang di sana juga ada 140 jutaan. Silakan nanti kalau minat. Nah, ini. Kayak gini harganya 140 jutaan. Platnya F Bogor itu ya. Ini manual. Manual matic di kita juga komplit. Itu yang di situ di tengah lapangan itu mobil baru datang. Ini mobilnya S apa ya? Suzuki apa ya ini ya? Skudo atau apa ini? Oh, Vitara, iya Vitara. Vitara ini baru masuk. Silakan nanti kalau minat tanyakan aja sama marketing. Platnya lokal AD. Baru dibawa pak supirnya. Masih dalam itu pak supirnya. Saya mau jadi agennya. Saya bantu jual, tapi saya di Kalteng, Kalimantan Tengah. Bisa nggak pak? Kalau jenengan mau cari mobil buat dijual lagi, nanti saya kasih harga khusus. Apalagi yang beli borongan, beli lebih dari satu gitu aja, tak kasih harga khusus nanti. Beli lebih dari satu. Kayak HR-V 2015 170-an warna putih. Yang Prestige warna merah ini juga ada 215 jutaan. Ini ada hitam 2016, tapi ini kayaknya itu 15, ini 2016 masih di atasnya nanti. Ini juga 2016 masih di atasnya lagi. Terus Toyota Rocky ya, daripada beli baru. Ini harganya 170 jutaan aja. Barunya mungkin masih di atas 200-an. Ini 2023 kalau 2022. 2023 kalau dilihat dari platnya itu. Silakan nanti kalau minat. Ini juga HR-V Prestige 2015, platnya lokal tapi ini ya. Lokal ini 230-an. Kalau yang ini platnya B 215 jutaan. Nah, stoknya sampai sana ya, nanti kalau cari-cari Avanza juga banyak di sini. Kalau mau jadi agen di sana, silakan, kita siap membantu panjenengan. Jangan lupa main konsumen, komen di kolom komentar, nanti tak bantu nyepil-nyepil unit yang ada di sini ya. Terus untuk konsumen, jika jenengan menemukan pelanggaran dari kru Prabu Motor, contoh mengajak konsumen jual atau beli di luar Prabu, silahkan nanti langsung hubungi nomor kontak aduan. Nanti akan kita kasih imbalan sebesar 3 juta. Itu buat tanda terima kasih dari Prabu Motor gitu ya. Seperti itu. Terus jika kru Prabu menerima atau meminta uang konsumen, selain nilai transaksi juga bisa dilaporkan aja nanti. Silakan. Pokok kritik dan saran panjenengan itu sangat berharga buat kami.
Ini alhamdulillah walaupun hujan, yang di pendopo sana juga masih pada negosiasi itu ya. Ini alhamdulillah dari pagi sampai sore lumayan banyak konsumen. Nah, yang di situ konsumen yang baru dapat mobil baru dari ruang penjualan. Terus Seninya, Ayla, Livina baru datang semua itu yang ada di tengah lapangan itu.